Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. She's a dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. So, hari ni aku nak run apa tu? Wild Toys 14019. Tapi aku set up ready. Set up ready. Cuma tayar dia aku tak pakai tayar ready. Okay. Cuma set up rally je lah. Mainnya main off-road lah. Touring tapi main off-road. So dekat sini kalau korang nampak ada barang-barang LC Racing yang aku masuk dalam ni lah. Okay, misalnya kata front bumper. Okay, lepas tu dia punya shock spring. Kemudiannya dia punya apa ni kita panggil kiri kanan untuk body apa LC Racing ya, daripada rally EMB1 WRC. Lepas tu dia punya body post. Cuma kalau nak main kat off road ni body aku tak pakai lah, sebab kalau korang tengok rem pun rem tinggi-tinggi kan, so tak pakai lah benda-benda. Lepas tu motor aku pakai Israel Mach 10. Okay, Israel Mach 10 dengan motor semua kapasiti dia tu aku tak apa-apa ingat, nanti korang tengok je lah dekat description. Aku ada letak ini combo eh, combo Izran eh. Lepas tu aku pakai Servo JX, nampak tak? Servo JX. Dan untuk transmitter aku pakai daripada Swords punya daripada Swords punya radio. Swords ni daripada apa, radio ni daripada Swords Apollo. Aku ambil masuk kat dalam ni lah. Okay, cuma aku nak korang tahu kit ni memang asal 124019 Wild Toys Racing. Okay, skala 112. Dan aku akan pakai bateri Max Power 3000mAh dan 35C 2S. Okay, 2S. Nampak tak nampak 2S? Okay. So kalau nak main dekat RAM ni memang aku akan main brake lah, dan takkan loncat ni lah, sebab ini bagi punya kawasan, bukannya rally punya kawasan. Okay. So untuk setup ni memang untuk aku buat khas untuk rally je. Okay, memang aku buat untuk rally je. Lebar pun aku pakai juga daripada LC Racing. So kalau korang nak tahu tujuan skru ni untuk bagi dia lever ikut apa yang kita nak lah. Okay, supaya dia tak terlampau ke bawah. Okay, kat bahagian shock aku adjust bahagian ni, tak boleh terlampau tinggi sebab spring kita pakai spring pendek je. Korang tengok dia punya ni shock. Shock memang asal Wild Toys kan, bukan LC punya. Untuk pada masa akan datang memang aku pakai LC ni lah. Sebab korang faham-faham je lah, yang mana pakai shock Wild Toys ni akan tahulah sebab apa aku akan upgrade ke LC Racing punya shock. Okay, so jom kita try. Jom.
stop. So macam tu lah hasil setup daripada Wall Toys. Cumanya tadi kalau korang perasan, every corner ada yang okey, ada yang tak okey. Tu mungkin disebabkan batu-batu kasar dan rumput yang aku tak simet dan racun lagi lah. Dan salah satu faktor yang buatkan dia tak grip disebabkan tayar. Okey, sebab tayar ni memang bukan untuk untuk surface yang macam yang korang nampak ni lah. Mungkin nak kena pakai tayar rally yang berbunga tu kalau korang ada pernah beli ataupun pernah perasan dah rally pakai tayar diamond tu kan. Aku pun tak tahu apa nama jenis tayar tu, tapi tayar yang macam tu lah untuk rally. So pada siapa yang berminat nak buat setup macam ni, ni aku dah bagi contoh lah apa yang korang perlu tukar. Okay, dan untuk main rally ni tak perlulah sampai nak pakai alloy kiri kanan bagai full alloy lah apa itu, ini tak payah. Aku lebih prefer pada plastik, more pada plastik. Dan kalau korang rasa korang punya nak nampak lagi stabil, banyakkan tukar barang-barang LC Racing. Okay, tapi kalau mampu beli sebiji teruslah kit LC Racing. Itu kalau mampulah. Okay, so sekian saja daripada saya. So majulah sukan RC. Terima kasih. Assalamualaikum.